Halo Sobat Oto, kembali lagi si Oto TV menyapa kalian semua. Bagaimana nih, apa sudah siap mendapatkan update terbaru seputar otomotif dari kami? Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Perkenalkan seri terbaru dari Benelli Imperiale 400. Motor dengan cita rasa klasik yang merupakan kelahiran kembali legenda dari jajaran Benelli Motobi yang diproduksi tahun 1950-an. Terasal Italia yang kini menemukan esensi dalam sepeda motor retro yang elegan serta modern. Melalui motor ini, Benelli tampaknya serius dalam menggarap pasar motor retro dan klasik. Nama Benelli sendiri semakin melekat di kalangan bikers setelah line-up klasiknya mendapat sambutan baik di pasar Indonesia. Benelli sendiri masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2010, sedangkan untuk motor Benelli Imperiale 400 sudah mulai dipasarkan pada tahun 2020. Nah, agar kita semakin dekat dengan cruiser ini, si Oto TV akan mengulas lengkap mulai dari desain, spesifikasi, fitur, warna dan tentunya harga di 2024. Desain, inilah Benelli Imperiale 400, cruiser dengan gaya klasik dan vintage buatan pabrik Italia yang memiliki sejarah panjang dalam menciptakan motor klasik terbaik. Motor ini meluncur untuk pasar motor klasik cruiser. Lalu apa saja yang menjadikan motor ini klasik? Pertama dari desain lampu depannya yang menonjolkan kesan klasik. Hal itu semakin didukung dengan hadirnya panel meter dengan desain yang klasik pula. Desain tangki yang bulat dengan kapasitas bahan bakar mencapai 12 liter. Struktur bodi motor ini tetap menggunakan kerangka dudukan ganda campuran dalam tabung dan pelat baja. Untuk desain joknya dibagi menjadi dua bagian yang terpisah. Pada bagian jok pengendara terdapat extra spring, ini berguna untuk memaksimalkan kenyamanan pada saat berkendara. Lanjut ke bagian jok boncengan, walaupun ukurannya tergolong kecil. Namun sangat empuk, nyaman dan tentunya ergonomis. Lalu pada desain knalpotnya yakni sudah full stainless steel. Spesifikasi, lanjut ke dapur pacunya, kapasitas mesin Benelli Imperiale 400 sebesar 373 cc, silinder tunggal, SOHC. Walaupun hanya satu silinder, namun pengapian pada cruiser ini menggunakan dua busi sekaligus. Untuk sistem pendinginnya telah menggunakan air koolet sistem dan sekarang diperbarui agar sesuai dengan regulasi Euro 5. Terdapat sistem udara sekunder yang mengoptimalkan emisi pada mesin ini. Selain itu, ECU Delphi baru telah dikalibrasi ulang sehingga memungkinkan untuk mempertahankan kinerja secara utuh. Cruiser retro modern ini mampu menghasilkan tenaga hingga 21 daya kuda pada 5.500 revolusi per menit dan torsi puncak 29 Nm pada 4.500 revolusi per menit. Tenaga tersalurkan melalui transmisi 5 percepatan dengan performa yang lebih baik. Lanjut soal suspensinya, terdapat sepasang double sub tang shock absorber pada sisi kanan dan kiri suspensi belakang. Bagi pecinta motor sport, fitur keamanan berkendara selalu menjadi aspek penting yang patut diketahui. Ngomong-ngomong soal sistem pengeremannya, motor ini sudah lengkap dengan disc brake dan semakin aman dengan fitur anti-lock braking system. Pada bagian depan ada garpu teleskopik dengan tiang penyangga 41 mm dan travel 121 mm. Lalu, di bagian belakang memakai peredam kejut ganda yang bertumpu pada lengan ayun dengan travel 55 mm. Cruiser retro modern ini sangat cocok untuk Anda yang ingin berkendara di dalam perkotaan maupun perjalanan yang jauh. Ukuran ban depan motor ini sendiri yakni 110/90 ring 19 inch ditambah desain velg yang memberikan sentuhan motor klasik. Sedangkan ukuran ban belakangnya yakni 130/80 ring 18 dengan tambahan velg yang lebih lebar. Pilihan warna. Nah, lanjut untuk ketersediaan warnanya,
Benelli Imperiale 400 hanya menawarkan dua pilihan warna antara lain black dan red. Harga. Setelah membahas seluruh spesifikasi dan fitur, bagaimana dengan harganya? Untuk harga Benelli Imperiale 400, motor gede retro bertipe cruiser ini dipatok dengan harga 79 jutaan rupiah. Untuk harga segitu, Benelli Imperiale 400 merupakan motor yang termasuk price to performance. Tidak hanya menyajikan build quality yang baik, namun juga desain dan performa yang dapat bersaing di pasar motor gede.